di sini ada acara yang seru banget buat Anda pecinta otomotif. Nah, pas banget karena ini ada acara apa, Kak? Acara Larasi Sorogan. Nah, tos dulu dong. Nah, acaranya di sini, tapi kalau misalkan mau masuk, mau suruh-suruh harus daftar dulu ya. Boleh saya ikutan? Boleh ya? Oke, langsung aja, Kak. Oke. Dari TATV. Ah, dapat ini? Sama dapat snack? Oh, iya, thank you. Iya, dan aku boleh masuk ya, Kak, ya? Nah, pokoknya itu keseruanku hari ini. Yang pastinya saya akan ketemu dengan teman-teman komunitas dari mobil Avanza. Seperti apa keseruannya? Jadi sama sih. Yang pasti bikin happy. Bagi seseorang yang pastinya penting banget, termasuk modifikasi sangat penting sekali. Nah, bersama teman-teman dari Avanza, saya ingin seru-seruan. Ternyata ada deklarasi yang diselenggarakan di Depak, Solo Baru. Dan saya sudah ketemu dengan orang-orang hebat di belakang teman-teman Avanza. Hai! Hai! Nah, ini ada acara yang seru banget di Depak, Solo Baru. Acaranya adalah deklarasi. Deklarasi. Apoin? Solo. Kita kenalan dulu yang paling ganteng namanya siapa? Ahmad Musli. Siapa? Ahmad Musli. Ahmad Musli. Tepuk tangan dulu dong. Yang kedua yang keren banget paling ganteng. David Merlindo. Siapa? David Merlindo. David Merlindo. Yeay. Ada yang ketemu. Aku tuh umum yang ini. Ya. Ada yang cantik tapi setelah aku ya. Namanya siapa ini? Arli. Kak Arli. Kak Arli, tos dulu Kak Arli. Tepuk tangan dulu buat Kak Arli. Yang terakhir Budi dari Bandung. Ini Budi dari Bandung. Ini bukan Budi, dia bukan Afgan. Dari Bandung ya. Nah, tapi kalau ngomong acara deklarasi ini acara apa sebenarnya? Bisa dijelasin? Jadi setiap regional yang baru, mereka pasti ada acara deklarasi. Kebetulan Solo hari ini kesempatannya mendeklarasikan sebagai regional yang baru. Regional yang baru, yeay! Berarti sering diadakan acara di Sembah. Kalau kita ngomongin klub dari Avanza sendiri sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Dan ternyata banyak banget mobil di sini semuanya Avanza, keren semuanya. Semua datang ke sini. Yeay! Tapi ngomongin teman-temannya sendiri, apakah semuanya dari Solo atau dari luar kota juga? Dari semua kota ada di Indonesia. Sebutin. Mulai dari Solo. Jogja, Tangerang, Bekasi, Bandung, Banten, Bogor, Jakarta. Pokoknya banyak. Paling jauh. Kalimantan, Papua, semuanya hadir di tempat sini. Ye! Waduh. Ngomongin target kedepannya seperti apa? Target kedepannya? Target apa ya? Target 2019 pagar. Saya makin dikenal. Makin dikenal. Aku makin dikenal, berguna bagi masyarakat. Mematuhi aturan lalu lintas. Terus kita baru kampanye. Anti hoax. Kerjasama dengan Polda Jabar. Nah, tapi kalau ngomongin anti hoax, kemarin TATV mendapatkan anugerah KPID, yaitu adalah layanan masyarakat anti hoax. Tepuk tangan dulu. Selamat buat TATV. Ya kan? Ya, yang bikin produsernya adalah Kak Gilang. Keren, gitu kan? Nah, tapi kalau ngomongin teman-teman sendiri, program-program selain acara deklarasi, biasanya kegiatannya apa aja? Ya, kita ada Bakti sosial. Terus apa ya, semacam kebersihan lingkungan. Kopdar, kumpul-kumpul juga. Tata tertib lalu lintas. Terus ya masih banyak lagi lah yang lain. Nah, tapi kalau kita bicara mobil Avanza, pecintanya banyak banget. Tapi kan identik dengan mungkin mobil sudah auto umat ya, rental dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, yang penting duit ya. Yang penting duit lancar ya. Mobilnya juga direntalin, nggak suka apa-apa. Ternyata Avanza bisa bawa berkah semuanya ya kan. Nah, tapi ternyata kegiatannya banyak, termasuk ada amal juga. Terlebih apalagi bulan puasa kan. Ya, nanti kita udah. Kita ada sahur on the road. On the road. Yeah. Terus apa lagi? Bukan takjil juga, bagi-bagi takjil. Yeah. Nanti kita diundang lagi. Tapi pokoknya sukses. Tapi kalau ngomongin deklarasi, acaranya hari ini ngapain aja? Apa ya? Deklarasi lah. Pokoknya deklarasi, terus? Selain deklarasi ya, hiburan. Kumpul-kumpul dengan saudara. Nah, itu dia yang paling penting adalah kumpul-kumpul se-Indonesia ya. Indonesia itu saling silaturahmi lah. Puasa
Oke. Okay. Ya udah itu hari ini itu. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, tapi ada ini enggak media sosialnya buat teman-teman semuanya untuk jadi satu? Media sosial. Ada? Ada. Apa? Facebook ada, Facebook. Boleh disebutin buat pemirsa yang di rumah nih, Facebook-nya? Facebook-nya? Facebook-nya Avanza Owner ID. Nah. IG-nya? IG-nya sama Avanza Owner Indonesia. Uh-huh. Paling hanya dua itu. Banyak kegiatan di sana ya? Banyak kegiatan-kegiatan ada di sana. Ah, pokoknya kalau pengen lihat dulu kulik, kalau misalkan ada teman-teman yang sudah punya Avanza yang baru, pengen gabung boleh? Boleh. Caranya? Caranya gampang. Kebetulan website kita lagi pengembangan. Kita melalui Facebook. Facebook memberikan nomor kontak, kita hubungi melalui WA. Oke, pokoknya yang penting semuanya berkesempatan untuk bergabung. Yang penting jujur. Yang penting semuanya harus menaati peraturan, ya kan? Ala lalu lintas. Iya. Nanti bisa berkomunitas. Ya. Dan juga berkomunitas gabung juga susah. Betul, ya kan? Caranya diam di rumah aja. Bekal lagi. Pokoknya sukses buat kalian. Ya. Buat teman-teman komunitas dari Avanza semuanya. Sukses untuk deklarasinya hari ini. Ya. Semoga bukan hanya sekedar deklarasi tapi bisa menjalankan apa yang jadi tujuan. Benar? Amin. Nah, ini yang pastinya program ini dari Sopasti TA TV bareng-bareng ya. Selamat datang di Deklarasi Woi Solo Raya. Tapi jangan lupa saksikan Sopasti yang pasti bikin happy di TA TV. Masih ada keseruan di Depak Solo Baru, tepatnya ada acara komunitas dari teman-teman Avanza. Hai! Hai kakak, boleh saya kenalan ini dengan ibu-ibu gaul ya? Oh, masih muda berarti kakak-kakak gaul. Tapi saya boleh tahu ini semuanya menggunakan Avanza semuanya atau panitia atau bagaimana? Kebanyakan Avanza semua, karena di sini tuh aku aja singkatan dari Avanza Owner Indonesia. Salah satu anggotanya atau pasangannya yang pasangannya. Jadi ini adalah pasangannya para kakak-kakak member ya. Nah, tapi kalau ngomongin biasanya kan klub mobil kan cowok-cowok. Ini pasangannya dukung, pasangannya dukung. Buat hiburan aja, seru-seruan. Banyak seduluran ya, toh. Nah, pokoknya sukses ya, Kak ya. Pas dulu. Enggak, tapi apa yang ingin diucapkan buat yang ingin diucapkan sama teman-teman? Buat aku in Solo Raya, khususnya buat owner semuanya, makin jaya, makin sukses, guyup terus pokoknya. Guyup terus. Ternyata ini bukan aja dari Solo ya, ada yang dari Bandung, Papua ada semuanya ada di sini ya. Dan ini komunitasnya ini pusatnya di mana? Pusatnya ada di Jakarta. Ada di Jakarta ya. Pokoknya sukses ya kak ya. Kak ini kenalan dulu namanya siapa kak? Namanya siapa? Hah? Yara. Kalau kakak siapa? Kak Putri. Kakak siapa kak? Kak Rani dan Kak Ina, tos dulu dong. Nah, pokoknya yang pasti jangan lupa, bawahnya ternyata seru banget. Ternyata kegiatan di sini selain deklarasi ada dangdutan hiburannya juga ya. Rame banget. Kegiatannya ternyata bukan hanya sekedar kumpul aja, tapi ada bakti sosial, ada door prize dan sebagainya. Berapa hari kak acaranya kak? Cuma sampai nanti malam aja. Nanti malam-malam aja, tapi yang pasti seru banget ya. Persiapannya untuk bikin acara ini berapa lama? Paling 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan tuh keren banget ya gini. Sukses ya. Yuk bareng-bareng yuk kita ucapkan selamat untuk teman-teman deklarasi apa saya. 3, 2, 1. Selamat buat deklarasi apa saya. Dadah-dadah ya kakak. Aku mau kesana dulu ya. Nah, yang pasti kita masih seru banget di tempat ini. Dan pastinya saya akan muter-muter dan mencari keseruan yang ada di tempat ini ya. Tentunya deklarasinya seperti apa sih? Dan kompakan mereka seperti apa? Guyup rukunnya seperti apa? Tanya di Sopasti pasti yang pasti bikin happy. Nah, ini adalah aksesoris aja sih. Ini bukan hewan, tapi ini ada aksesoris. Nah, tapi kalau kita ngomongin mobil, hobi yang pastinya banyak mengeluarkan duit, tapi ada satu nilai terpenting adalah sebuah kepuasan, ya kan?
Apalagi kalau misalkan Anda mencintai otomotif, berarti harus rela untuk mengeluarkan duitnya untuk bermodifikasi Ria. Salah satunya seperti, hai kakak, boleh kenalan dengan kak siapa namanya? Kak Anggi. Oh, dari? Dari Bang Yos, ya. Kak Anggi, tapi kalau bicara modifikasi, ya, suka otomotif juga? Otomotif juga dong, jadi interior kita tuh harus keren dan bagus. Kalian bisa dekor di sini deh, di Bang Yos ini. Interiornya bisa keren kayak gini, contohnya pastinya seperti ini. Jadi lebih mewah. Oke, nah jadi penting ya, ada penting banget kalau kita ngomongin modifikasi ya. Jadi kalau kamu sendiri, suka mobil nggak sih secara pribadi? Aku juga, kalau yang pakai mobil dibandingin juga. Jadi kamu suka juga menemodifikasi ya, suka. Jadi kalau kamu sendiri kak, melihat cowok ya pasangan, lebih suka cowok yang modif mobil atau cowok yang suka main-main? Kalau aku sih lebih ke modif mobil ya, karena bermanfaat daripada main-main, duit yang kepake enggak banyak, ini buat modif mobil. Biar tambah keren ya, oke. Kak, pokoknya sukses buat kamu. Nah, pokoknya sukses terus pokoknya, dan ternyata mobil biar tambah keren perlu dimodif juga ya kak. Nah, ya betul sekali, thank you kak. Tapi ya masih kita akan seru-seru di sini, dan kita masih mencari dan kita masih mengulik soal kegiatan yang ada di sini di teman-teman klub dari Avanza ya. Hanya di Sepasti yang pasti bikin happy. Tuh, ternyata Avanza bukan hanya mobil rental ataupun juga mobil yang digunakan untuk transportasi online aja. Tapi ternyata bisa dimodifikasi loh. Salah satunya tuh, ya kan, jadi keren banget. Tapi kalau ngomongin keren, boleh keren. Tapi kalau di jalan raya, urusannya adalah polisi. Ya, Bapak polisi, boleh saya kenalan satu-satu? Nah, dengan Bapak Sutarjo paling ganteng. Pakai cium nggak Pak? Nggak usah ya. Terus yang sebelahnya adalah Bapak Joko. Selamat malam Pak. Pak Joko, waktu kecil panggilannya? Joko. Sudah menikah panggilannya? Joko. Masih Joko lagi? Joko. Sudah menikah masih Joko? Masih Joko. Waduh, luar biasa ya. Kalau ini ada Bapak, selamat malam Bapak Tri Mulyana. Wah, aku mau gak ngerti, saya takut ya toh. Bapak Tri itu anak nomor 6 ya kan? Bukan ya, nomor 3 ya Pak. Nah, yang terakhir dengan Bapak Doni. Bapak Doni. Nah, ini kan ada acara deklarasi Apoi Toloraya. Anak-anak klub mobil Avanza, benar ya Pak ya? Nah, tapi kalau kita bicara klub mobil di Solo kan banyak banget, ya kan? Apa sih yang harus dipatuhi mereka sebagai anak-anak klub mobil nih, Pak? Apa sih bisa jelasin, Pak? Jadi, tolong rekan-rekan tetap taati peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Di jalan, nggak usah ngebut. Yang penting, aturi aturan-aturannya. Jadi, sebelum mengemudi, cek dulu surat-suratnya. Cek surat-surat. Lengkapnya. Ban atau apa, tekanan ban. Ya, paling tidak itu. Kapasitas kabinnya ya, juga orangnya ya Pak ya, di dalamnya ya. Terus apa lagi? Pengaman juga. Terus rambu yang penting itu. Jangan lebih dari kecepatan. Ada rambu, kecepatan dalam kota 60 ya, aturan itu dipatuhi demikian. Karena bukan hanya untuk apa ya, untuk keselamatan ya, diri sendiri tapi orang lain juga ya Pak Tri ya, itu penting banget. Nah, jadi kita sebagai bukan hanya klub mobil aja, tapi buat seluruh pemirsa yang di rumah, pemirsa TA TV harus menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Nah, karena kalau kita ngomong-ngomongnya dari kepolisian sendiri Pak, kalau kita bicara polisi, banyak orang yang masih merasa takut dengan seragam ini. Nah, yakinkan dong buat pemirsa di rumah bahwa polisi adalah mengayomi masyarakat. Betul. Bukan untuk menakut-nakuti, betul, tapi adalah untuk apa ya Pak ya, sebagai jembatan ya, bersahabat betul dengan, benar seperti apa Pak? Betul, betul. Jadi polisi itu bukan penakut-nakut yang masyarakat. Yang menakut itu maling Pak, ya, itu penjahat Pak. Itu ya. Ya betul. Jadi sahabat, kita ya, sahabat masyarakat, pelindung masyarakat. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan keamanan, masalah dengan lingkungan sekitarnya, lapor aja sama Bapak polisi ya Pak ya. Siap 24 jam? Siap melayani? Siap. Ingat Pak Joko ya Pak ya. Tapi kalau Pak Joko sendiri, Pak Joko sebagai bertugas di Kota Solo, seperti apa lalu lintas di Kota Solo ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk lalu lintas di Kota Solo, ya semua aman
berjalan lancar, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, tidak ada penumpukan arus. Aha. Semuanya lancar. Nah, itu. Jadi saya mengharapkan kepada pengemudi, khususnya komunitas Avanza nantinya, sebelum kita mengendara, cek fisik dulu. Oh, cek fisik. Nah, penting ya, Pak ya. Jadi bukan hanya surat-surat, tapi fisik. Fisik juga. Paling utama adalah fisik. Paling fisik kita umpama capek, ngantuk, atau menemukan hidra. Ya, ya. Nah, yang penting cek fisik kita udah fit, silakan ke kendara. Tapi mengikuti aturan yang berlaku. Betul. Biasanya nih, Pak, saya turun sendiri, Pak ya. Kalau saya rasa capek, biasanya saya ke Hotel Merah Putih. Tahu, Pak? Pom bensin. Turun sih, ya toh, Pak. Biar istirahat sebentar. Tapi ini yang masih muda. Kalau kita bicara lalu lintas di Kota Solo sendiri, nilai kecelakaan untuk tahun 2018 ini seperti apa? Apakah meningkat atau menurun? Kebetulan nilai kecelakaan agak menurun. Alhamdulillah berarti ya, semuanya sudah akan sadar ya. Sudah seperti tahun 2017 kemarin. Agak meningkat. Lalu mulai sadar tentang lalu lintas. Nah, tapi kalau ngomong sadar berarti Bapak-bapak ini harus yakinkan buat pemirsa yang di rumah bagaimana masyarakat Kota Solo tepatnya ataupun juga luar kota untuk menaati rambu-rambu lalu lintas, dan Bapak polisi ini adalah sebagai pengayom. Coba Pak yakinkan bareng-bareng ya, Pak. 3 2 1. Baik, selamat malam untuk masyarakat di Kota Solo. Jadi, tolong sebelum mengendarai mobil Anda, terutama dicek dulu kesehatan Anda, baru kendaraan, surat-surat untuk kelengkapannya. Tetap ditaati peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas, dan kecepatan. Dan polisi adalah pengayom masyarakat. Yeay, tepuk tangan buat kepolisian Indonesia. Bapak, di sini ada acara, saya mau undang duta dulu boleh? Boleh. Nanti diamankan ya, Pak, ya, Pak Tri. Nah, saya mau salaman dulu, saya mau jalan-jalan. Boleh, Pak, ya? Ya, Pak Tri, monggo. Monggo. Nah, ya pasti inilah salah satu bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, yaitu adalah untuk mengamankan dan juga memberikan pengayoman untuk masyarakat. Nah, makanya buat pemirsa di rumah yang suka ngebut-ngebut di jalan, di raya, ya kan? Hati-hati, ya kan? Sekali lagi aturi peraturan lalu lintas bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jangan sampai kita yang ngebut, orang lain yang akan celaka, ya kan? Makanya jangan kemana, jadi sepasti ya, pasti bikin happy. Sobat siang pasti bikin happy. Dan saat ini saya berada di dalam kabin dari mobil Avanza. Nah, tapi saya ketemu dan pengen ngobrol-ngobrol dulu. Halo, Mas. Ya. Mas Bayu. Mas Bayu. Asik. Ini ada acara yang seru banget ya. Yaitu acara deklarasi Avanza Owner Indonesia. Wah. Sebelum kita jalan-jalan pakai mobil ini ya. Nah, mencintai mobil Avanza sudah berapa lama? Sudah lama, Mas. Sudah lama ya? Ini buat mobil pribadi atau buat ada yang kan buat rental ataupun yang lain? Pribadi keluarga. Buat pribadi keluarga aja ya. Tapi kalau kita bicara mobil, senang termasuk modifikasi mobil nggak? Senang, Mas. Senang banget. Paling apa ya? Paling disukai untuk modifikasi yang mana sih, bagaimana, Mas? Tertantangnya, bodinya atau dalamnya atau mesinnya? Bodinya, dicek. Lebih ke bodinya ya, lebih suka ke bodinya. Oke, tapi ngomong bodinya masnya juga Mas Bayu juga seksi banget ini loh, ya kan? Nah, tapi kalau ngomongin acara ini, apa yang sudah dipersiapkan dari panitia? Berapa lama sih, Mas? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan sudah mempersiapkan acara ini. Sebenarnya acara apa? Ini kayak berdiri sendirinya. Berdiri regional, sendirinya, ya. Regional untuk Solo. Daerah Solo Raya. Ya. Tapi tamu undangan yang sudah hadir di tempat ini ternyata bukan hanya dari Solo aja ya. Ada dari Bandung, dari Papua juga ada katanya. Kalau guyub rukun semuanya. Ya. Seru ya? Seru banget. Nah, masih ingat nggak tadi deklarasinya apa aja di sana? Tadi potong tumpeng. Terus sabutan-sabutan. Sabutan-sabutan. Sama ngasih apa ya, bingkisan. No. Oh, jadi seru banget ternyata ya. Nah, tapi kalau kita Mas ngomongin acara deklarasi ini. Kalau kita bicara regulernya, kegiatannya ngapain aja sih teman-teman dari klub Avanza ini? Kumpul-kumpul. Guyub-guyub lah ya. Ya, pokoknya seru banget ternyata ya. Pokoknya cincai lah ya kan, di rukun. Pokoknya kita akan diharapkan untuk yang terbaik untuknya. Untuk teman-teman klub Avanza Owner Indonesia. Nah, Mas Bayu, apa sih sekali lagi harapannya untuk teman-teman? Sekali lagi untuk klub ini yang sudah berdiri sendiri. Semakin guyub.
gayeng. Heeh. Guyon. Heeh. Yang penting jangan baperan. Jangan baperan ya, apalagi cilak-cilak kamu enggak boleh Mas Bayu. Tapi Mas Bayu banyak yang sudah berkeluarga juga ya di tempat-tempat ini ya. Semoga semakin kompak, semakin berkeluarga, semakin seru pokoknya menghasilkan apa ya, bukan hanya kumpul-kumpul tapi melakukan kegiatan positif. Ternyata kegiatan termasuk ada amal juga ya. Ya amal, bakso. Bakso terus. Biasanya kalau puasa ada sahur on the road, biasanya gitu ya Mas ya. Ada apa namanya sahur on the road, kemudian juga buka bersama-bersama dulu, bagi-bagi takjil juga. Pokoknya kita tunggu hal-hal positif dari teman-teman. Semuanya sukses ya Mas. Saya mau lanjut lagi ke sana boleh ya? Boleh. Oh, ternyata seru banget mobil kamu hari ini. Tapi sebelumnya yang Mas tas dulu dong Mas Bayu. Selamat untuk kerjaannya dan juga untuk acaranya. Tapi ya Mas ya, saya masih di tempat ini tapi ternyata waktu sudah memisahkan kita malam hari ini pemirsa yang di rumah ya. Kita sudah ketemu dengan teman-teman dari klub mobil Avanza. Sukses untuk deklarasinya. Sukses terus pokoknya dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya ya. Tapi jangan lupa pemirsa Tia TV. Jangan lupa saksikan terus program Sopasi yang masih bikin happy tentunya di Tia TV. Dan saya terima kasih. Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat produser aku yang paling ganteng hari ini. Ada Kak Gilang. Terima kasih Kak Gilang. Sudah gak ngangkleng lagi. Sudah gak baper lagi. Sudah gak stres lagi. Nah, juga terima kasih buat nomenku hari ini, Iva. Thank you ya. Kita ketemu lagi di Sopasi yang masih bikin happy episode selanjutnya.